Muhammad Syukur Kamis diberi gelaran Kampung Boy Terengganu menjadi bualan hangat di media sosial beberapa hari ini. Dek kerana gambar beliau bersama sekumpulan kerbau yang penuh dengan karakter yang mampu menjentik emosi dan nostalgia setiap insan yang menatapnya. Gambar yang ditangkap oleh jurugambar profesional Nazri Sulaiman yang diberi nama Sharing Emotion atau Berkongsi Emosi telah dinobatkan antara pemenang bagi anugerah istimewa dari Sina International Photo Awards bagi kategori wajah dan karakter menarik dan turut dinobatkan antara pemenang bagi Asian Geographic Image Asia 2018 bagi kategori manusia atau jalanan. Syukur yang berasal dari Kampung Kubang Bujuk ini telah kalih dengan kerbau peliharaan bapanya, Kamis Yusuf, sejak dari kecil lagi. Walaupun kini berusia 14 tahun, kemesraan beliau dengan haiwan peliharaan bapanya tetap utuh dan banyak masa senggang dihabiskan bersama haiwan tersebut, lantas menjadikan haiwan-haiwan tersebut jinak dengannya. Kita main dari kecil kan, kita rasa macam sahabat kita maknanya. Petang-petang kita mari lah main dengan dia. Pasal ke kita mari lah. Sekolah tarika, ikut aja dah masa tu. Ikut aja dah mari ke kandang. Kamis memiliki sekitar 115 ekor kerbau selain lembu, kambing dan ayam. Perusahaan tersebut dijalankan sepenuh masa dengan dibantu anak-anaknya. Saya insyaAllah selagi saya ada, saya tak ada masalah dia tu untuk mewarisi apa yang ada mana. Bagi apa yang dia orang nak ambil, saya tak ada keberatan. Syukur ni saya tengok dia daripada kecil lagi minat. Daripada kecil lagi dia minat karuh ni, jadi kita tengok dia berterusan nampaknya, tak ada jemur lah orang tu. Mana ayah suruh buat apa pun dia tak bermasalah lah setakat ni.